Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda tertanya-tanya kenapa ada aluminium foil depan saya ni, kita kena rewind satu bulan yang lepas bila mana ada satu post berkait dengan aluminium foil mampu pertingkatkan speed router. Saya sebenarnya nak terus buat video. Yelah, kita nak tumpang trending, dapat views yang banyak, dapat tambah subscriber kan. Tapi disebabkan kegangan masa, ada banyak barang yang saya kena review, especially graphic card ketika tu, saya tak dapat buat lah. Dan sekarang Tenda ada hantar router terbaru mereka, iaitu Tenda 4G06 N300 Wifi 4G Volte Router. Alang-alang kena review router dari Tenda ni, why not kita bongkar terus. Adakah aluminium foil mampu pertingkatkan speed Wifi? Adakah benda ni mitos? Adakah benda ni khurafat? Jom kita tengok. Kalau betul benda ni berfungsi, kenapa dia berfungsi? Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Monaliza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Jom! Okey, ini dia Tenda 4G06 N300 Wifi 4G Volte Router. Basically ini ialah 4G router yang mana kita masukkan SIM card ke dalam router ni dan kita boleh guna dia secara Wifi ataupun secara kabel. Dalam kotak dia, kita ada main unit dia. Ini dia punya main unit. Lebih kurang sama dengan dia punya abang, iaitu 4G09. Lepas tu dalam dia, dia ada bagi kepada kita power adapter. Lepas tu ada dua antena. Dia punya antena ni 5 dBi, dia punya kuasa tu, dia punya kekuatan tu. Lepas tu dia bagi kepada kita satu kabel telefon dan juga satu kabel LAN. Okey, kita tolak tepi dulu semua benda ni. Menarik tentang Tenda 4G06 ni, dia bukan 4G saja tapi dia 4G Volte. Jadi bila kita tengah guna internet tu, dalam masa sama kita boleh guna telefon lah. Dekat belakang dia punya connection, yang pertama kita ada power button, lepas tu ada power jack, lepas tu ada reset dan juga WPS button. Lepas tu ada dua LAN port dan ada satu port untuk telefon. Lepas tu dekat atas ni kita boleh cucuk antena masuk. Dia lebih kurang sama dengan dia punya abang 4G09. So dia datang dengan 5 dBi dan dua antena. Kita boleh tukar dia punya antena bila mana kita nak satu coverage yang lebih kuat. Katakan sekarang kita just guna 5 dBi, tapi bila dah ramai orang, kita nak satu Wifi yang lebih kuat, kita boleh tukar ke 9 dBi. Okey, di bahagian hadapan dia pula ni, okey, saya dah siap sambung dia punya antena. Di bahagian hadapan ni kita boleh tengok dia ada power notification, lepas tu ada internet notification, lepas tu ada Wifi dan ada LAN dan ada signal notification. Untuk dia punya SIM card, kita kena masukkan di bahagian bawah ni. Dan SIM card dia ni, dia pakai saiz yang biasa. Tenda dia tak recommend kepada user untuk pakai adapter. That's why dalam kotak dia, dia tak bagi kepada kita adapter. Okey, lepas tu dekat bahagian bawah ni pula ada dia punya detail, dia ada dia punya username dan juga password. Cara untuk setting Tenda 4G06 ni sangat-sangat senang. Kita just masukkan SIM card ke dalam ni dan masukkan username yang ada tertera dekat bawah dia punya router ni dan masukkan dia punya password, settle. Tapi kalau kita nak guna dia punya apps pun tak ada masalah. Kita boleh download Tenda Wifi. Yang pertama, kita kena connect dengan dia punya Wifi. Lepas tu kita buka dia punya apps, dia akan detect router ni dan kita boleh tukar username dan juga password. Lepas tu kita boleh pantau benda lain macam networking yang kita sedang connect tu, dia punya connection tu macam mana. Okey, sebelum kita buat eksperimen kita guna aluminium foil ni, kita akan test dulu speed Wifi. Saya akan masukkan SIM card ke dalam 4G06. Lepas tu saya akan connect dengan saya punya Samsung Note 10 Plus dan kita tengok dia punya speed macam mana. So ni kita boleh jadikan dia sebagai satu kayu ukur. Okey, saya dah siap setup untuk Tenda 4G06 ni. Saya tukar dia punya Wifi ke giveaway Tenda. Ni giveaway Tenda. Sebab apa? Sebab saya akan buat giveaway untuk 4G06 ni dekat saya punya IG nanti. Kalau tengok dekat sini, saya punya connection 0.1 kilobyte per second dia upload dan 0.1 kilobyte per second dia download. Tapi tak apa, kita test dulu dia punya connection macam mana. Lepas ni baru kita check adakah aluminium foil ni mampu tingkatkan Wifi untuk 4G06 ni. Alright, kita jalankan speed test fast.com. Okay, speed yang kita dapat sekarang ialah 10 megabit per second, 9.3, 8.4,
Then kita finalize dekat 8.6 megabit per second. Sekarang sebenarnya saya dah lipat aluminium foil ni, dia dah jadi macam gua melengkung macam ni. Kita akan letak dekat belakang router. Make sure dia tak tutup antena ni, sebab antena ni juga berfungsi untuk terima signal wifi, signal telco. Then saya akan buat speed test. Kita akan buat dua kali speed test. Speed test pertama bagi dia tenang dulu. Okay, dekat sini pun kita dah dapat lebih kurang, okay, 15 megabit per second. Tapi ini consider tak boleh jalan, jadi kita gerakkan satu lagi. Okay, ini yang betul punya. So nampak ada peningkatan. Wow, okay, peningkatan yang mendadak juga. Kalau tadi kita dapat below 10 megabit per second, dan sekarang kita dapat, tadi dia ada cecah 23 eh. Sekarang kita dapat 17 megabit per second. Jadi memang terbukti yang aluminium foil ni mampu pertingkatkan speed wifi router. And sebenarnya memang ada study dekat Universiti Dartmouth macam mana mereka buat, adakah reflektor di bahagian belakang router mampu pertingkatkan lagi speed wifi. Dan yes, memang terbukti pun. Sebab apa? Sebab reflektor dekat bahagian belakang, macam contoh aluminium foil ni, dia buat kita punya signal wifi ataupun wifi beam tu, dia jadi lagi tertumpu, lagi focus. That's why kita dapat tingkatkan lagi wifi speed dekat kita punya device lah. So kalau anda berminat untuk beli Tenda 4G O6 ni, harga pasaran dia RM269. Saya boleh kata ini antara 4G router yang termurah dalam pasaran kita. Cuma sebelum anda beli, anda kena pastikan yang anda punya telco tu support hotspot wifi. So tak adalah anda beli benda ni tapi tak boleh guna, masukkan SIM card tapi tak boleh guna kan. So beringat sebelum kena. Untuk aluminium foil ni, yes, anda boleh guna dekat rumah anda kalau anda memang alami masalah wifi. Tapi janganlah bawa dia ke Starbucks kan, nampak jakun habis kot. Cuma kita pasti yang benda ni bukanlah sikin, benda ni memang terbukti. Terima kasih kerana menonton. Oh ya, yeah, untuk 4G O6 ni saya tak dapat, barang ni saya tak dapat, tapi saya akan buat giveaway dekat saya punya Instagram. Nantikan pengumuman saya dekat YouTube community channel Monaliza. Terima kasih kerana menonton. Berboh, jumpa lagi.